Chen's glass Chen, tahu nggak? Jadi dalam gelas ini udah ada tulisan-tulisan yang udah kita siapin. Tahu nggak Mama? Meta sayang sama Mama. Pokoknya I love you. Beneran nih caranya. Duh, ini Meta ya Allah. Kangenalin suara anaknya sendiri. Gue kangen banget Man sama lo Man. Ya tiba-tiba. Iya anjir kangen banget gue sama lo anjir. Nggak jelas Tita. Yaudah Man, yaudah ya. Ini nggak jelas Tita. Apaan sih nggak jelas, orang kangen doang nggak jelas, bego lu. Iya pengen putus aja. Jelas lu. Ya gue udah malas sama lo. Terus 5 tahun mau dibawa kemana? Deket aja lah. Ya udah, buka terus. Yang pasti. Pantun. Sebutkan hal yang kita enggak suka dari temen lu. Maksudnya gimana sih? Goblok. Sebutkan hal yang Meta enggak suka dari kita berdua. Itu yang bau sih dapetin gitu mulu. Hal yang enggak suka dari Yuyun lu apa dari gue dulu? Dari lu. Kita kalau ngupil suka ngasih ke gue. Gue enggak suka. Gini. Kalau Yuyun gue paling gak suka kalau Yuyun manggil gue Margareta. itu punya privasi ya. Itu kita punya rahasia sendiri ya. Lanjut ronde ketiganya Yuyun. Oke. Gue deg-degan anjir. Lo harus beli. Ini panjang nih anjing, apa nih? Buka dong. Temen cowok nih. Gak ada yang kangen ke temen cewek. Bilang kangen ke teman cewek. Telepon ya. Telepon. Oke, temen lu kan banyak. Aja. Cewek ya, jangan setengah cewek setengah cowok. Anjing. Masa gue nelpon Mbak Susi? Ya enggak enak Marina. Enggak apa-apa, yang tadi aja, tadi yang berada di panggilan lain. Please, gue mau chat lu. Please, gue mau ngomong sesuatu sama lo penting. Angkat penting gitu. Rai. Raya. Rai. Apaan? Lo lagi di mana, Rai? Di kerjaan. Oh, lo lagi kerja? Yoi, ngapain? Gue mau ngomong. Apaan? Gue kangen sama lo. Dih, stres lo ya? Serius, Bego, gue kangen sama lo. Lah, lo kesambut apaan kangen sama gue? Serius, gue kangen Bego sama lo ya. Nah iya kan, jadi gue tanya, lo kesambut apaan? Kenapa tiba-tiba lo jadi kangen sama gue? Main lah, kapan-kapan. Ayo, kapan lah. Ntar minggu depan aja gue ada off-nya. Kalau minggu ini gue gak ada off. Oh, yaudah ya, Rai. Yaudah ya. Oke, sip. Yoi. Bahasanya gaul banget deh. Yoi, yoi. Mamin, mamin, paga. Lu kenar. Bacain. Bye. Bilang ke pacar, mantan ngajak balikan. Mampus lo, jatuh. Sekarang lo nyeselkan, keselkan. Kita sambil nunggu ajan. Telepon. Jangan dilama-lama. Gak diangkat, guys. Dita pasti punya utang. Bilang kangen ke temen cewek. Bilang kangen ke temen cewek. Oke, Dita sekarang telepon Jessica. Jessica lagi di BSD, jadi dia nggak tahu proses gue tadi telepon Iman. Kalau dia lagi ada di rumah Tata, pasti dia bakal tahu kalau gue bakal kerjain dia. Oke, Jessica. Halo. Oi, kenapa dia? Lo lagi di mana, Je? Lagi di BSD gue. Oh, lagi ngapain? Gak jelas lo. Lagi ngapain lo? Nih, gue kentut ya. Lo dengerin nih. Lagi. Apaan? Gue lagi apaan? Gue mau ngomong deh. Gue kangen sama lo. Jijik, najis. Sumpah anjir, kangen gue sama lo. Lo kangen gak? Kangen lah. Kalau ketemu mau peluk gue enggak? Ih najis, lo ngapa sih? Lo ngapa ya? Mau peluk enggak? Enggak. Kok enggak sih? Jahat banget. Ya udah, gue ngomong-ngomong kayak gitu doang. Gue lagi bikin video. Gak jelas hidup lu, sumpah.
Jesse bukan bilang kangen aja lu. Kan dia ngomong kangen. Oh iya, bukan bilang mau peluk gitu. Enggak. Tumben-tumbenan editor kayak gitu. Iya anjir. Ya udah, salam buat nyokap ya, sama Ruby, yes, yes, yes. Sama Davian. Okay, sama bye. Wendy. Dadah, bye. Oke. Berhasil. Jadi Meta sekarang. Oke, gue lagi. Meta sekarang. Meta pilih ini ya, guys. Apa nih? Telepon temen cowok bilang jujur lo suka sama gue kan? Halo? Iya. Lu lagi di mana? Di rumah. Gue kangen sama lu. Bohong. Tapi lu jujur enggak lu suka sama gue? Frontal ya. Hah? Lu jujur, cepetan deh gue jawab. Lu suka enggak sama gue? Masih kagak. Enggak, bener. Lu jangan sampai nyesel ya. Masih mah tuh frontal banget sih. Bego, gue kasih kesempatan lu nih. Lu suka enggak sama gue? Coba bilang. Ntar aja met, ketemu met. Gak mau gue cuma hari. Ya tapi lu suka enggak sama gue? Coba bilang. Gue cuma pengen lu bilang gitu aja. Gue kan dari dulu. Yaudah, gue udah tahu jawabannya. Udah, ntar kita ketemu. Yeah. Bye. Dah. Anjing. Lu gondok di, lu yang begitu anjing. Bikin dia ngakak lah. Udah tuh. Wah. Yaudah ya, mau menunggu Ipan apa? Ntar aja deh nungguin Ipannya. Ntar kita bakal tag lagi. Dah. Oke, okay, bye-bye. Kehilangan neon saat berkeringat dapat membuat cepat merah. Keringat kita terdiri dari ion dan air. Pocari Sweat, cepat kembalikan ion. Kehilangan ion saat berkeringat dapat membuat cepat merah. Keringat kita terdiri dari ion dan air. Pocari Sweat, cepat kembalikan ion. Early the next morning. Hai. Jadi kita hari ini mau ngelanjutin video yang kemarin. Berhubung kemarin gak pada diangkat ya, jadi Meta punya utang 1 dan gue masih punya utang 2 buat nelpon Ipan. Iya, udah lunas. Buat nelpon Ipan sama nelpon abang gue. Jadi jangan gak ada yang nanya lagi ya, kenapa kok bajunya beda nanti sama yang video yang kemarin. Soalnya tipnya hari sebelumnya, hari sesudahnya. Oke, sekarang gue mau telpon Ipan. Abang kemarin apa telpon Ipan? Kemarin rulesnya tuh telpon Ipan dulu. Telpon pacar bilang buat mantan balikan. Gimana responnya Ipan? Kita lihat. Telpon WhatsApp. Halo, ayang lagi ngapain? Lagi ngapa-ngapain? Enggak lagi ngapa-ngapain, aku mau ngomong deh. Aku mau ngomong. Kenapa? Tapi kamu jangan marah, yang ngomong apa emang? Mantan aku yang itu ngajakin balikan. Kenapa? Mantan aku yang itu ngajakin balikan. Terus kamu mau? Kalau aku gak mau, tapi dianya maksa-maksa. Jangan lah, kalau gak mau. Kalau akunya mau, kamu ya udah gitu. Nanti. Yang itu, pokoknya I. Enggak, nanti kamu chat orangnya. Jangan marahin dia. Kenapa? Ya gak boleh aja, pokoknya dia maksa-maksa aku buat apa? Aku gak kedengeran. Kamu marah dia ganggu-ganggu hubungan. Ya kan dia cuman ngajakin balikannya seminggu kali atau berapa gitu, mungkin kangen kali ketemu sama aku. Ya udah, pokoknya misalnya kalau nanti aku ketemuan, kamu jangan marah ya. Apa ketemuannya sama kamu bertiga? Ya maksudnya mumpung kamu di sana gitu, aku ketemuan aja. Apa ketemuan nunggu kamu pulang? Ya jangan. Stop, gue gak kuat. Enggak yang aku bercanda, aku ini dapat rules suruh telepon pacar mantan ngajak balikan. Jadi respon kamu gimana nih? Kamu marah ya? Enggak jelas. Cabut makan. Ya, cabut makan. Iya lah. Langsung gamut makan pikiran nih, langsung tiba-tiba pengen ke Jakarta aja. Nyamperin siapa sih yang ngajak balikan gitu, ngajak baku hantam. Oke, yaudah ayang, aku minta maaf soalnya bikin pikiran kalau kayak gini kan, karena Ipannya juga lagi jauh, long distance relationship. Karena lagi LDR. Yaudah ayang, minta maaf ya.
Dimaafin enggak aku dicuekin. Krik. Kok enggak sih? Enggak salah lagi maksudnya. Iya, ya udah kalau kamu enggak mau maafin aku yang ngambek gantian. Iya. Gila. Ya udah aku yang ngambek lagi enggak dimaafin. Kan aku udah kasih tahu ini pura-pura doang. Ya udah bodo amat aku ngambek. Bek. Udah kita lanjut sekarang ke Meta apa Dita lagi nih? Meta dulu telepon lagi tuh bisa enggak? Telepon adiknya Meta. Kalau enggak bisa ke susah banget tadi. Mas Randy. Karena gue sama Meta itu dapetnya sama, telepon adik atau kakak. Nih gue mau diulang enggak usah. Halo, Dek. Halo. Kak Meta mau nanya. Tanya apaan? Sekira enggak disukain dari Kak Meta apaan sih? Maksudnya Sakira yang gak disukain dari Kak Meta apaan? Gak suka dari Kak Meta. Ya gak suka. Ya banyak kalau dijabarin. Apaan? Ya udah sebutin aja. Suka marah-marah gak jelas. Terus? Udah itu doang. Suka ini, suka kentut sembarangan. Terus? Suka mobil sembarangan. Udah. Ke orang. Udah gitu doang. Udah. Ya udah. Dah. Itu benar banget sih yang dibilang. Itu telepon enggak jelas sih. Gue juga kesel kalau dibilang, "Halo, yang enggak disukai dari Kak Meta apaan? Ini. Betul. Udah ya, udah dadah." Udah enggak jelas anjir. Enggak jelas lo ya. Awas lo kalau ketemu lo enggak jelas. Ya, tapi emang benar sih yang dibilangin sama Sakira itu. Iya, itu semuanya benar semua. Oh iya. Gue bakal telepon abang gue. Ya, Mas Randy. Telepon Mas Randy. Kalau sama abang yang diangkat, udah lah Seril aja. Iya deh, Seril aja. Suka ketut. Sudah diem ya. Eh, Dek. Kenapa, Dek? Halo, kakak. Ada Ai nggak? Ada Ai nggak? Dek. Ada Ai nggak? Hah? Ada Seril nggak? Seril? Iya. Ada. Nih. Mana Atta mau ngomong dong? Atta Dita. Halo, kenapa? Halo, Ai? Ai atau mau ngomong dong? Ai atau mau ngomong? Yang enggak disukain Ai dari Ata apa sih? Misalnya Ata kenapa? Ata kenapa gitu? Putus. Iya. Ya udah. Putus. Udah putus background jatuh. Oke, jadi udah telepon si Seril kan, karena Seril tuh nggak ngerti sama kayak adiknya Yun yang tadi, nggak ngerti sama omongan yang kita maksud, apa yang nggak disuka dari kita. Anak kecil kan nggak ngerti anak kecil, jadi maklum. Oke, tapi lucu. Jadi segini dulu videonya, dan kalian juga udah denger kan responnya anak kecil gitu kalau ditanyain kayak gitu, ya kan, nggak semuanya dijawab, pasti dia juga nggak mau kayak gitu. Jadi oke, segini dulu video dari kita. Jangan lupa like, comment.